Jadi teknik yang 300 tadi itu merupakan hal yang nanti dikelola oleh apakah bisa secara langsung melalui KUR atau melalui Bank DKI. Oh, gitu. Jadi yang jelas supaya kita mengajari juga bagi para pedagang bertanggung jawab terhadap itu. Okay. Tapi pengalaman saya yang ada ketika pandemi kemarin, dana PEN untuk membantu UMKM, UMKM ini paling tertib. Mereka rakyat yang di bawah itu rata-rata lebih tertib dibandingkan dengan yang lain. OKOC kan gak terus-menerus. Sekarang ini kan memang ya mohon maaf, bukan mau mengkritisi, karena memang selalu di kita itu berganti kepemimpinan, polisinya juga berubah. Termasuk Jack Turner walaupun sudah jalan, tetapi dibandingkan misalnya terhadap Jaki pun kalah kan gitu. Dengan demikian kami, saya yang sudah baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki. Itu aja.